Pasar malam Tiban bermunculan di sejumlah sudut kota di Kudus, Jawa Tengah di sepanjang bulan Ramadan. Momen tersebut menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang mainan tempo dulu dalam meraup pundi-pundi rupiah. Mainan yang dijual antara lain adalah kapal otok-otok, celengan, dan patung dari bahan tanah liat. Harganya pun bervariasi antara Rp3.000 hingga Rp50.000 tergantung model dan ukuran mainan. Dalam semalam, pedagang bisa menjual hingga 2 kodi atau sekitar 40 buah mainan. Selain mainan, masih banyak pula yang dijajakan di pasar malam Ramadan, diantaranya kerajinan unik, hiasan rumah, hingga hewan peliharaan. Muri anjus toh.